masa kita tu. Ha ha ha. Ha. Malahana waktu insa. Ha sepo ada ayat dah kita dah. Ha waktu. Ha tu tak. Saya tak temu ni. Tak apalah waktu imsak. Waktu imsak letak satu nama lah tu. Letak satu nama imsak. Imsak makna menahan. Berok lah kita saling lorak kampung. Nah, waktu berok. Ha tu dia. Lepas tu hari kita letak hari ya. Waktu berok. Mana kalau makan minum ke apa bersapatah pukul 4 berapa lah ni imsak 4.39. Ha, kita kata 4.39. Nah, siapa waktu imsak? Ha, berok sekarang tu mana bertilah. Kalau nak makan, nak gapo pun dia mau berhenti dah. Dia panggil imsak. Imsak daripada Arab amsaka yumsiku imsak. Maksud kita menahankan, memegangkan dari. Arti berhenti. Oh, tak ada makan lagi. Buat tengok, oh, siapa situ? Oh, tak makan. Ok mana kata? Ok tu ok poso dah. Kerana? Ha, situ kalau bahas dia. Ha, tak maksud dia tak poso lagi. Sebab dia poso dia, dia royok dengan fajar. Bila Quran sedih juga, Allah Ta'ala kata, kulu washrabu. Itu dia benar dah. Makanlah kamu, mana mu boleh makan. Washrabu dan minumlah, mana mu boleh minum lagi. Hatta, ha, dia boleh makan, boleh minum, hingga ke mana? Itu hatta lil ghayah. Pemocok yang mana? Mocok tempat tak boleh tu mana? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Hingga nyata bagi kamu oleh benang yang putih nyata daripada benang yang hitam. Lepas tu minal fajr, dia panggil min lil bayat, nak menyatakan nak ki benar putih fajar. Fajar mana dimaksudkan situ? Kalau murak fajar kazi adalah 10 minit lagi nak naik fajar subuh tu, dia mari kazi dulu. Ha, fajar sodik situ. Fajar hak sebenar, fajar hak sungguh, fajar hak subuh tu. Oh, mocak duk situ. Kalau itu bila mocak situ, itulah tempat menahan hak-hak sarak sungguhnya. Hak lari tak pergi makan minum kat tu. Kalau itu di waktu subuh. Subuh berapa lah ni? 3.49. Buka 4.49. Pasal apa 4.49? Dia panggil habislah tu bagi yatabayyana lakumun khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr thumma atimu siyama ila layl. Lepas ada tu mu berhenti kat tu, kemudian kamu sempurnakan puasa mu, berok mu hingga ke malam pula. Mana malam? Malam raih matahari. Sampai tidak tengok je. Hari ni ngarik pukul ni 24. Matahari tak kira. Kerana nampak juring gitu, kita panggil siang. Siang lagi. Sampai tak boleh buka gitu. Raih pada pandangan mata. Raih je berapa? Je pukul ni 24 pun boleh kalau tengok matahari. Raih bih. Juring-juring tak ada. Ha, masuk waktu ngarik. Ialah waktu berbuka puasa. Sebabnya habis siang ila lail. Tak ada kena kerah dah lah. Kena basi dulu dah 5 minit. Basi apa? Basi makan tu lah. Itu ke? Kena duk basi dah. Kalau kita duk basi, kalau duk wawai. Itu baru basi. Wawai. Raih tak lagi ya. Sebab kita kata dulu kerja pun jarang kita duduk kampung weh. Duduk rak dengan palu geduk ya dulu. Dengar lah weh betul-betul. Ha, dengar geduk lagi weh. Duduk diu ke di mana. Jangan dulu kita duduk kampung lah. Bandar dia maju lama dah. Bunyi gedung. Gedung ha boleh dah weh. Tu dia. Ada itu kan? Palu geduk. Lepas tu ada setengah-setengah demo tu ya gini lah. Dia nak pergi palu tu. Ya ada diu sebutin aja dengan bel. Hanya subel baru ya palu. Bayang lalu tak palu, takut dia membuka lalu. Dia tak ada lagi. Hanya dia kira cara dia. Itulah. Jadi kita nak tupu kepada syarat. Bila nyata dah habis siang masuk malam, sunat segera ke buka. Dia. Bila nyata dah kata masuk fajar, berhenti, wajib berhenti. Ada pohon imsak bukan fajar sodik lagi. Elok berhenti.
elok reti. Ha itulah jawab misal kata api hijau, api kuning, api merah tu. Api hijau belum pada waktu imsak tu. Ha bila pak masuk waktu imsak, api kuning elok reti. Elok reti rawang. Ha takut lajak baru nak start lajak sungguh. Kalau kita tengah dah lah apa? Buk lah. Ada setengah pinggir lagi mangak ada 10 minit gerung 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 ada dia ai gok 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 ha sinar tu ada ada nak ana gi tengah dah kalau baru nak start tu ah tengok nanti tu pun dah lagi tak ada pola ada 10-2 pun tak apalah lah dah lagi ha tu dia pandu dia mau suruh break dah tu kalau bolah butilah kodok apa yang pemuti Allah melarang dia dua rumah dia nu kita dalam masjid kita di rumah tak tahu kita duduk dapur kita jadi tu kan kita duduk dapur kita ya lah ni ha uti boleh dah ya tak siapa insak dah masjid raya kita dah puak puak rumah kita ya tak apa kita buat kira dengan syarak adik ya jadi tu kan tapi hak semula tu dak lah ha jadi ha itulah supaya tak hilang bosan deh ha ya kalau juga insak ni pun kalau tengok sampai setengah-setengah tu menggunakan apa dia ni kekasaran sikit nak buai waktu imsak tu buai apa widuk api kuning oh, ya itu sudah ha. Pakai nak hijau merah lalu hijau pah merah Allah seheret tayar juga tu nampak tak tu heret tayar tu dah dihijau-hijau-hijau kita dah dulu pah merah lalu tu kak seru ha tu ha tu ha baik tu kuning dulu tak heret tayar sangat tak itu kan. Ada setengah-setengah nak buat nak ensak tu buat apa wiri piterai sudahlah nampak kan dalam masyarakat kita dah jangan kita dengan upah dengan jalan begitu lalu yang wiri pahal dia pahal sebutnya tak ada masalah orang buat pija api kuning api merah pija api kuning api merah bahkan api kuning banyak kali duk guna di kereta dah banyak guna api kuning nak lekat kanan pun nak kuning nak pergi betul pun nak kuning kuning banyak guna dah apa nak buat api kuning dia tak ada apa dah cuma wifi hai kata itu bukan waktu imsak pada syarak dak lagi yang kata kita sudah bagi orang yang terkepit jaga halau ke akhir makan je lah cepat-cepat makan lah cepat-cepat itu dia ya kita letak nama imsak walah imsak ni makna bagi puasa apa makna puasa al-imsak anil muftirat menahan daripada perkara yang batal menahan masa mana fi nahar fi jami'an nahari ramadhan semua siang hari bulan ramadhan pakal itu siang tidak lagi tu tidak lagi tak siang lagi tu ya siang tu baik pajak tu baru siang siang pada syarak kalau siang pada logak nung tu baik hari hari ni syuruk tu syuruk tu syuruk tu baik hari syuruk hari ni ni berapa ni apa yang ni? Ha tu siang hari hati pada sarang. Itu pada logak. Kalau pakai logak ke, pahaya subuh dia hakai. Tak siang hari pada sarang. Bahasa tu dia, takut dia mengatakan, oh, tak siang hari pas subuh lah kau hati. Baiklah. Kita mari tengok masalah yang kedua pula. Masalah yang kedua, dia kata suami isteri kedua-dua ni tak dapat anak dia tahu rupa-rupa sepamandu kau gano tak dapat anak lagi ya tak dapat anak lagi tak ada dapat anak lagi tak kecek itu dah tak dapat anak lagi rupa-rupa takut tak ada anak ke anak lagi apa maka isteri dia makan ubat utuknya tak mau beri boleh anak lagi ya begitu nak tanya kata adakah harus atau tiada kaduk sekadar tu harus cumanya makruh saja sebab maksud kita membina rumah tangga ialah ialah keturunan sabit tu diharam zina sebab nak jaga keturunan sebab tu digalakkan suruh kita berkahwin kerana nak kepada keturunan cuba kita tak berkahwin habis kita habis adalah mana nak bing kepada kita adalah jadi sup sekat kita turun hati keturunan turun siapa sekat kita tak ada bini bih sup sekat kita tak itu kan cuba kita tebu rumah tangga boleh anak turun lagi weh turun tu keturunan maka di samping turun tu pai boleh hak meka seorang waladin salihin yad'u lahu ha
Ada kita ke? Ha, kalau boleh anak mati kecil, oh datang pada hadis tu, anak mati kecil pergi duduk satu tempat, seolah-olahnya Tuhan letak satu tempat, duk tunggu nanti kedatangan ibu bapaknya nak bawa pergi. Supaya kita hantar anak pergi duduk ke Mekah mana ni, bila kita pergi mari sambut di stesen. Oh. Duk pergi tu duk serenak belah-belah dah anak nanti stesen. Duk serenak belah-belah dah. Apa ni? Anak yang kecil nanti di sana. Ha, kalau kena boleh tu kan anak soleh, duk berdoa semua. Tuan mati dah pun supaya tak ada mati, anak duk berdoa semua. Ha, sebab itulah kita hidup tak sesetia panggil makruh dengan berdosa tu dak. Berdosa tu dak. Tapi hak jangannya jangan makan ubat baik, gapo baik usaha siapa tak leh anak langsung itu haram lalu dah. Ha, tak leh langsung tu haram. Usaha tak leh langsung tu haram. Ha, supaya mondok gerak tali gapo nak kata. Ha, balik lagu mana tahu tak. Nikah yang walinya wakil kepada terimam, ha, sebagaimana wali jari wali tu akad sendiri. Nah, ha, wali jari akad sendiri banyak ke duk wakil lah. Ha, kita wali nikah anak kita, kita lah wali, kita orang yang yang bertugas dalam akad tu. Aku menikahkan dia, dia panggil ijab lapar tu, tu hak kita wali ni. Kalau kakak saudara pun wali lah, orang yang kerja akad tu. Tapi kebanyakan kita tak kerja sendiri. Nah, ha, kebanyakannya minta tolong untuk imam akad. Ha, dia panggil wakil. Ha, dia boleh akad sendiri, boleh wakil ke orang lain minta tolong ganti kita. Supaya balik-balik suami pun boleh terima sendiri, boleh dia wakil ke orang lain tolong terima ke dia. Ha, kalau tak ada belik-belik, ha, ada orang siapa terima nikah pura belah ke satu. Ha, no itu lalu tak okey kok orang. Okay. Aku duk kacak, ha, aku menikah ke dia, ha letih lagu tu. Ha, kadang-kadang akak tu malah duk tengangu nak kata tak leh. Jadi gagak, jadi potekatuk perut gelak cik. Peluhlah. Ha, tu dia. Apa pun jadi penok tu tak suka tak okey eh. Dan awak tak leh. Okeylah kamu tolong. Terima aku ke. Aku tak tolong nak terima tak leh. Ha, gitu ah. Deh. Ha, maka ha? Ha, lagu tak serupa ngah. Itu ke? Ya tak serupa. Ha, maka di sini nak tanya tu mana? Bila akad nikah yang walinya wakil kepada tu imam tu, adakah mesti sebut lapa berwakil walinya akan akan daku? Ha, banyak orang dah sebut kata. Ha, hak tu dia panggil nak wijelah ya. Walhanya tak mesti sebut. Ya hak mesti sebut ni masalah orang tak tahu. Orang tak tahu dengan mak ke dia sendiri wali. Tak, dia bukan wali. Orang tahu kata dia ni timur wakil ya. Lalu tu orang debuh tu. Aku menikahkan di kau. Haa, tu dia. Kau lelaki akan si Zainab binti. Haa, dah. Lepas tu baris tak apalah orang nak nahum bintar lah. Mahfuk oh, yang kedua murid dia tu nahum. Haa, dah itu ke? Bintar lah. Mahfuk oh. Kalau nak akak asal Melayu lah. Sedih kira akak asal Melayu. Kalau akak asal Arab, sungguh. Engkah tu ke Zainabah bintah sungguh. Cuma, oh yang kedua ni akak asal Melayu. Tak apalah binti-bintu pun. Dah itu ke? Ha, tu asal Melayu panggil. Asal Melayu dah. Ha, tak apa dah. Tu dia mau kecek nikah. Kata pasal nikah. Dia kata kecek nikah. Ha, nikah muka akak asal Melayu. Haa, dia buat berkarit tak ada pasal. Aku menikahkan dia kau letih bunyinya. Itu ke? Tak ada apa satu. Aku menikahkan dia kau enggak kat asal Melayu. Aku menikahkan dia kau. Haa, Sianung apa timok binti Sianung. Pasti dia buat yang berwakil wadi bapaknya akan daku. Tak ada kena royak dah tahu semua dah. Kata kita ni jadi tu imeh. Itu ke? Anak-anak Abdullah ni. Haa, tengok dalam akad tu. Aku menikahkan dikau Zainab binti Abdullah. Haa, ya, ya ada tu. Zainab binti Abdullah. Kita ni tak imeh. Tak itu ke? Abdullah pak dia ni. Orang tahu dah situ. Tapi nak bersorah lagi tak ada apa. Yang berwakil wali bapak ia akan daku. Haa tu. Tak ada apa. Tu dia. Masalah kalau orang tak tahu kata kita terima wakil. Haa, kena. Kena sebut. Haa, tapi orang tahu dah. Haa. Kita tahu dah.
Kadang-kadang pak dia masuk ke wakil depan orang, apa tak tahu anak lagi. Masuk lagi, ha, mbok minta temen nikah anak mbok. Ha, orang tak tengoklah kau masuk ke wakil depan. Yang berwakil wali bapak, ya kan aku kat anak lagi, tak apa, kau tahu belakang. Ha, tapi dah biasa lagu tu nak halih kau biasa. Ya, pergi payah lalu pergi jalan tak biasa dah. Kita dah biasa pergi jalan ni. Pergi jalan lain dekat pun tak boleh pergi. Dah tak biasa beli. Gilah pergi kot tu kau biasa tu senang. Nah, mana tu? Yang berwakil wali bapak sedara ya. Tu dia. Yang berwakil wali sedara ya kan daku. Alah lah, muka biasa kau tu. Nak pergi jalan tak biasa tak boleh. Kau ni weh dekat, dekat tak biasa tu dia. Nah, pergi kot biasa tak ada apa. Tahkin nak tahkin buat apa? Tahkin-tahkin ni waktu tak ada wali. Ada tu nak tahkin buat apa? Apa pasal tahkin? Tahkin mana kita latih dia jadi hakim, dialah jadi wali menikah kita dengan dia ni. Pani wali dah apa nak kita tahkin? Kita tahkin waktu tak ada wali. Pada asal yang belah tu. Ah, tak ada wali dari rumah kita ni. Ha? Pak kita dah jawi nak nikah denung. Ah, tu tak boleh gida. Tahkin kat mana? Ada muka lain tu. Tahkin muka lain. Sibu dua ibu. Tahkin muka tu. Takut kalu lah. Jadi. Baik deh, kita klik sini semula. Kemudian kita mari tengok satu soal lagi pas kita masukkan waktu tahrim semaya qada. Qada upama hak wajib jadi tinggal, tak ada apa. Tak ada apa. Dia tak boleh semaya sunat mutlaqan. Sunat mutlaqah tak boleh. Ada apa hak qada ni masalah sabab mutaqaddim. Karena sabab kita tinggal diwajibkan. Bahkan qada hak wajib ni diwajibkan setiap masa selain daripada masa darurah. Itu dia. Jadi bolehlah kita buat misal kata sudah semaya bangun qada, sudah semaya bangun qada, hatta asar pun sudah semaya bangun qada, sudah subuh bangun qada. Tak ada apalah. Tapi dia ada kait juga ulama taruh bimbel pada kita yang nak jaga selama kita tidak kosak nak peting lah. Peting pada mana kata hawa tahu kata tak alih, wabak tak alih nak. Dia tak ada orang lah tu dah. Jadi betul-betul kita nak bayar kalau kita ada terlekat. Tak ada apa. Baik. Nak boleh tak ada gapo baca kunut. Kunut apa kunut nazilah. Kunut nazilah. Kalau ingat lafaz kunut nazilah tu baca kunut nazilah tu. Kalau tidak kat lafaz hak kunut hak subuh ni pun tak ada gapo lah. Tu dia lafaz kunut ni lafaz diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz kunut. Tak ada kira nazilah tak nazilah. Kalau kita ingat hak lafaz khususi ni kita khususi. Kalau kita pandai buat lafaz sendiri pun tak ada masalah. Kerana masalah doa, masalah zikir. Apa pula dituntut. Kalau orang tu panjai tak ada apa kerana ditutup. Kalau tak sunat kita pergi baca tak boleh. Gidak manjai rukun pendek. Kerana i'tidal ni rukun pendek. Kita nak panjai lebih pada hak batas. Semaya kita bila sengaja. Tapi bila syarat tu tutup dah sunat baca kunut, kita baca kunut. Baca kunut ni pergi panjai. Panjai tak apa dah kerana syarat tutup. Itu dia. Tak ada apa. Apa cukup dengan rekah tu deh. Subhanakallahumma. Di dekat aja kat akhir. Imam mana? Pas zuhur. Ya setiap-tiap waktu. Dah nak secara sikah secara penyaring. Dan di situ dah penama ni kalau kita kata asalnya masalah kita baca orang jua amin. Kerana orang amin tu berdoa juga. Kalau kata baca sir, orang tak dengar. Lepas tu kaedah kita dalam berdoa, bila tak dengar kepada makmum pun doa atik. Bila kita dengar, sahabat tu madengar imakmu amin. Amin, mana doa belakang dah. Ime Rabbana, hani amin. Nah itu kan. Allahumma dina hingga akhir, hani amin. Jadi maksudlah doa semua. Bila tak ime baca sir, kita tak dengar, kita doa sendiri ya. Itu dia. Kalau tu email tu baca nyari, kita nanti amin atau email tak ada podah lah. Itu dia. Ni hak ni dengan ringkasnya buku ibadat di atas musim dia tulis ni musim hujan banyak benar lah ibu-ibu menata ya kecil-kecil.
Ha, ni tengok ni pun hujan musim ni ada. Ha, ya hujan ya tak lama, lama tak je berhujan sekali kak. Ngakatulah dengan macam-macam lah. Ibu bahasa bersayak terbaik di hurung pelita tu. Ha, dia kata dah ada tu, dah terlekat di atas kita, dah semaya, dah apa tu dia. Adakah dikira najis? Jawabnya tidak. Ha, nah. Tidak, bukan maksud di dalam kata apa tu, dia panggil umum beluar payah kita nak jaga. Ha, payah kita nak jaga, nak beringat. Apa tu, apalagi di sisi setengah ulama, dia kata binatang yang tidak basah, tidak ada darah yang mengalir tu tidak dihukumkan najis. Ha, tu kau sangat luah lah. Kalaulah kita kata najis pun, dia panggil umum beluar payah kita nak jaga. Ha, di dimaafkan. Hmm, tak ada masalah lah, kita semaya berkatu duk ingat patah kita tu gak hurung penuh kadang-kadang masuk ke dalam kain. Dah. Ha, tu. Tak ada apa. Lagi kita kata apa dia najis macam darah lagi pun dimaaf. Nah. Ha. 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 Dan hak tu tu dia ada khilaf lagi tetap umum beluar. Ada maaf sampai umum beluar dan ni kata cicak ke oh payah nak beringat. Ha nah. Sekak-sekak pakai pelita ni elektrik ni Allah. Ha tu dia. Jadi ada lagi orang bahar kata masalah umum beluar payah nak beringat, payah nak jaga. Ha biarkanlah kita buka ni pula. Ha kita bolah tu satu masalah dah. Waktu senilah tu. Senilah tu. Kita buh kata kalau kita berjalan atas kata najis dia ditaimi. Ha begitu. Bila kita pergi tengok, oh, ternyata ke kita, dia tu tak sah tadi dah tebuh kata. Boleh jadi dia ijab tadi dah, tapi kita tak nampak lagi. Boleh serkaat, dua rekaat, bagi kita pergi tengok, oh, ternyata kata semaya ta'imin tu tak sah kerana ada najis masalah. Najis yang tak dimaaf, tebuh kata kita dah. Maka kita, tak ada apa kita. Barakah dengan dia kita. Nah, cerai dengan dia. Jemaah kita tak ada apa-apa. Itu dia. Ha, dia kena berlaku atas jalan tu. Itu dia. Eh, kerana apa? Kerana masuk dalam bab kata najis zuhi. Najis zuhi. Nah, tetapi setengah ulama' juga dia kata, nah, kalau kita tak tahu, dia sudah semayedah. No. Bawa sudah metak-metak. Oh, kain dia ada darah. Terlupa basuh. Oh, kain dia ada air kecil. Ha, terlupa basuh. Apa nak kata? Ha, semaya kita tak ada kena ulangi semula lagi kita mamu. Ah, walaupun najis pada zuhir sekalipun al-mukhtar inda an-nawawi rahimahullah taala. Ah, senanglah. Tak ada gapolah bagi kita bahasa bahasa tak ada apa dah tu. Tapi bagi orang bahasa lobo boleh nak amal satu kaum lagi. Mana kalau najis zuhir, maknanya wajib atas makmum kena iadah semaya. Bagi orang tu aku nak mayah mula, tak ada apa. Ada kaum kata wajib iadah. Ah, awak nak sudah lepas niat. Apa lah dak pedah itu ke? Tu labo sungguh ulama dah dia khilaf ke. Oh, balik kita ke bawah lega. Sebab apa kah pada setengah ibarat kita mengatakan Nabi Allah Isa alaihi salam Ruhullah taala. Tak ada sebab tak ada dalam kitab daklah. Dalam Quran sendiri wa ruhum min ruh daripada Allah. Nabi Isa ni panggil ruh Allah. Sebab apa panggil ruh Allah? Tak kala Isa ni, Allah Ta'ala menjadikan dia, menjadikan Isa ni dengan tidak ada bapa. Mulianya Isa ibarat ruh Allah. Nak mulia. Nak mulia. Tapi dia mau pergi silap kata anak Allah. Itu dia mau silap. Dia pergi lah tu. Nah, ini nak rakyat mulia. Mulia Isa. Siapa? Dan Tuhan nak menzuhirkan kekuasaan dia. Hak tidak pelaku adat saja ya. Ada ibu bapa, beranak. Ada ibu bapa, beranak. Lepas tu hak ni, ibu bapa ada hak mandu tu. Ha, ada beranak ke anak tu. Siapa? Becek dua tu. Hagi bersungi bini lain. Tak boleh anak. Ada darah minta nak bini nak ke anak. Bini dua tiga. Tak boleh anak. Ha. Tak ada pelik apa tu. Nah. Hak ni dia pelak kerana pak tak ada boleh anak. Ni apa ni? Ini Tuhan nak menzuhir kekuasaan dia. Lalu dipanggil ke Isa ruh Allah. Mulianya Isa. Mulia Isa. Kenapa? Kerana Jibril dia Allah Taala perintah pada Jibril suruh dia tiup ruh. Bila tiup ruh, ruh masuk ke dekat baju dia, leher baju. Masuk ke leher baju Siti Maryam. Kata setengah dia bau mari sekali. Bau mari sekali, dia nak mandilah tu.
Ha, lepas pada suci nak pergi mandi. Ha, tu ya Jibril mari. Ha, mari rupa orang jatah janguk, orang muda. Maria kata, ma'azallah. Aku berlindung dengan Allah Ta'ala. Kalau mu takut akan Allah Ta'ala, mu jangan mendekati. Oh, ni budak berjuru sungguh. Maryam ni orang berjuru sungguh. Maka Jibril pun, orang nampak dia tu pernah berjuru sungguh, nampak takut sungguh. Jibril pun, raya aku adalah Rasul Allah Ta'ala. Saya takutlah. Mari nak raya, temu nak boleh anak. Nak boleh anak aku tak pernah sentuh oleh lelaki. Tak pernah datang nak boleh anak. Yalah, Allah Ta'ala suruh raya, temu nak boleh anak. Puf, siuk lalu pergi. Ha, lepas tu dia khilaf ulama kata, dia menganu tu beranak. Beberapa ketika begitu ke, kata setengah dak mengandung seperti biasa lah. Ha, dia lapan sembilan bulan, kata setengah dak luar biasa juga. Mengandung juga tak lama. Beranak. Ha, itu jadi pelat siapa yang mengeletak anak Allah Ta'ala dah. Ha, tapi kita yang mu'min kejap pendirian. Lam yalid wa lam yulad. Allah tak beranak, Allah tidak diberanakkan. Pada menghidup kata insya anak Allah, nanti dipertanggungjawab lah. Ha, kita bergaya kul huwallahu ahad. Ha, itu dia. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak. Siapa? Mana nah? Mana nah? Dalam kitab mana rakyat kata Allah beranak. Haa. Itu dia. Itulah. Kita orang mukmin, masya Allah. Tuhan beri. Mana nafsu? Haa. Haa. Kita nak tahu mana tu dia. Dia hak pesen nafsu tu dia panggil kata jadi apa hak yang sekehendak bila menyalahi dengan hak hukum syariat kita kena kata hak tu nafsu lah tu. Bila dia kehendak bagi hak yang basa bercanggah dengan hak syariat, dia panggil hak bagian nafsu. Pahaya ada juga hak pesi ilhat. Cari sini, cari dia degi ya kerah panjang pesi tahun no gitu. Pesi tu. Kalau pesi ilhat dia lah gitu ya. Ditah saya. Hak ni pesi kerah. Kalau barak pesi lima bekat cokong itu. Ya pesi tu kalau tu buat bandin no pun duk cokong. Dia nak waktu nak waktu. Tu kata Allah kerah sungguh. Nafsu kerah sungguh. Itu dia. Ada poh pesir, ada poh pesir khawati. Mari lah saya. Litah tu kan. Litah gitu ya. Itulah kita kena tegak benar tu. Kena tegak sebab tu diwajibkan kita jihad tu. Pasal dia gerah. Gerah tu wajib kita bersungguh lawan. Bersungguh lawan dia panggil jihad. Kalau tak gerah tak ada sungguh lawan. Itu dia. Nafsu amarah. Nafsu amarah jadi maksud kat situ. Nah, dia lama dia tukar sifat dia tu nafsu tak boleh nak kuat. Nak apa nak sifat kita nak lawan supaya dia tukar sifat daripada amarah jadi kelawamah jadi kotomak mutmainnah. Dia teralih, dia teralih. Lama-lama tapi kena kita dak lawan dia. Kita kena guna akal. Dia seolah-olah dalam badan kita ni seperti satu medan. Medan tu tempat berlawan ni. Pemedia bola adalah dua gua duk belawai hak ni nak masuk gol ni hak ni nak masuk gol duk belawai dalam pantai ada diri kita. Jadi kita. Ha, kita tak kenal situ dah dia tepat. Nah. Ko. Mutah makan kelih. Ha jalah dah tu hak yang dia kata tadi, hak kata masalah makruh tadi tu. Kata bila kita sedekah ke orang, ha, dia panggil sedekah tu salah semutah tu. Tiap ibarat macam mutah dia ada. Mati datang ibarat mari. Lepas tu ambil makan kelip lalu kan. Tak lalu. Hak ni hak orang tua juga ada ibarat masa ni. Kita beri gapo ke orang ambil kelip buruk siku. Orang tua ibarat lama dah pasal tu. Nama tak? Ha, kita beri ke orang ambil kelip buruk siku. Sama ada ambil saja tu dah tak boleh ambil saja. Ambil jalan beli tu lah. Jual aku pula. Ha, dia orang yang buruk siku. Ada pun ambil mono tu. Tak ada sarong itu. Eh? Dia ambil mono. Kat rapah tu. Dia sana buruk siku. Buruk faktua. Eh? Ha, tu dia. Ha, tu. Hanya ada rata mata mutah. Ambil klik. Hanya keji. Ha, pasal keji tu. Lepas sarong dia tak. Makruh. Ha, tu rakyat tak ni dah. Ha, tapi bagi orang tak hurai kita. Hanya guna kelimah keji. Pakai pemati sekat tu. Buat jadi kita ni. Bengong dalam perasaan. Ngong. Dia kata. Dia rasa ngong.
Sedangkan orang dah buat, mari dah. Mari kata mutah. Eh, berasa ngong, kali ya hurai betul apa ada? Nampak tak? Haa, dia. Nampak tu lah yang rajak cara tadi tu je lah tu. Nak isyarat situ dah tu. Nah mana? Kalau kita beras banyak, kita buat banyak kata. Kalau cedek, kalau nak 10 kata, selalu 20 kata. Supaya dia atur, mate. Ah, tawapun yang nak beli segata-segata pun tak ada apa, dia beri kita, kita ambil ni tak sini. Lepas tu kita nak kata lagi, ambil kata ni. Jual. Ha, sedekah tak sini. Anak kata lagi, ambil ni. Berarti kita cadai banyak lalu. Tak ada sabit kan makan mutah dak, makan hak lain semua makan tambah. Tu je. Nampak tak? Bis makut tambah makut. Ha, tu dia. Tu je. Masya-Allah. Ha, sebenarnya dah kalau kau tu tercarilah jalan ukar supaya jangan we keliru pentingnya. Inilah kita orang awal nak gantung dengan orang pandai nak gantung gini molah ni. Sup lidinyo kau boleh kata nak gantung we je lemak. Eh, sup tahu pun nak gantung, walau gantung putus pun nak gantung juga dia lemak. Ha ni pasal tu dia lemak dalam masalah dia dah buat kau lemahlah. Ha ini kan. Ha tu belah tu. Kita tengok dulu dia mau tulis kata pakaian yang kena kuah gulai. Ha, dia mau tulis gitu dah. Ha, seperti gulai ikan atau daging katakanlah. Adakah harus kita pakai pakaian itu buat semayang? Ha, tulisnya. Ha, ini pula kepada banyak sikit pada uruh lah. Ha, kalau dikira sedikit pada uruh dia panggil maaf tak ada mengapa. Ya bak masalah gula kuah gula dia panggil bak makan tak apa, dia panggil dimaaf pada bak makan tapi tidak pada bak pakaian. Ha, ya terkadang maaf pada bak pakaian tak maaf pada bak makan. Supaya darah-darah yang sedikit ke darah nyamuk, darah gapo tah pada kena di pakaian dia panggil maaf pada bak pakaian. Bila maaf makna kita sah semaya dengan keadaan berdarah gitulah. Musim nyamuk duk ketik ada-ada kita duduk duk barang ni tin deh ha, merah lekat di baju kan merah di baju tu biar dia musim nyamuk banyaknya kan merah apa tu di maah ah maah pada apa bak pakai ye bermakna sah semaya dengan keadaan berdarah gitu dah di maah tapi bak makan tak maah darah nyamuk titik tak le mulut tak leh tu bak makan tak maah. Ha, hak ni pula ni maaf bak makan tak maaf pada bak pakai ye dia panggil. Ha beza itu dah. Ha, bak makan tak ada apalah. Nah, ha, bak pakai ye kena pakai ye. Ha, bila banyak tu, nah kita ihtiyatnya basuhlah lebih molek. Ha ihtiyat. Kalau sikit tak bilangilah. Tengok darah lagi pun dah. Ha maaf ya maaf. Ha mana dibila sedikit pada uruh. Uruh ni terserah pada orang ramai bila kata eh masuklah banyak ke sikit tu eh. Orang ramai kata, eh, taruh tu tak kira. Sikit tu. Ha, bakat kata sikit. Dia panggil pulang ke uruh. Itu dia. Eh? Ha, ya, super. Ha, super. Ha, alis situ kita main tengok masalah terakhir dari nampaknya. Nasabah. Tak ada tubik sekarang buk ni buku etikah ni. Ha, sedangkan Musa ni kalut dengan etikah dia. Ha, terakhir sah dia mahu tulis kata, masalah niat duduk. Niat duduk sekadar manakah memada ke i'tikaf. Oh tu dia. Ya pada asal nah tentang zaman dia panggil zamanul i'tikaf. Masa nak memada i'tikaf sekira 10 hari tak pula khilaf kita tiba di kar dulu. Sekurang-kurang tu khilaf ulama. Nah hak paling lama mazhab Malik sekurang-kurang nak sehari semalam. Ah, tu dia. Nah, patu hak lain pada tu sekurang-kurang kalau mazhab Hanafi ya pai luar lagi. Mana? Walaupun masa je sedikit je mada dah kita. Masuk kong tak ada berhenti, masuk kong-kong kalau masjid niat i'tikaf. Jadi dah. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i radhiyallahu taala anhum jami'an, dalam mazhab Syafi'i kata sekurang-kurang nak memadai i'tikaf tu kena qada lebih pada qada tumakninah sikit. Kita masuk kong-kong-kong-kong dia sekiranya kalau kata subhanallah atau qada tumakninah tu lebih sikit. Kalau tak sapa qada tu mana kata tak memadai niat i'tikaf kita tu kena qada tu. Lepas tu bawa qada tu kita dia niat sudah dah tak apalah nak pergi mari dah cekak dorang. Pesepodok lasak dalam masjid. Induk musim.
Dia ada itikaf duduk musih, tak apa dah. Sahabat dia masuk iya matah tadi pada tak apa. Ha, ataupun faham niat itikaf pada tu tu baik aduh. Hasil dah pahala itikaf. Ni dok kecah umum. Ha? Ada pun hak itikaf 10 yang akhirnya nak 10 lah. Anak 10 tu faham ni hak tepat dia jadi berkarib menalah ana. Berkarib bila orang tu nazar. Ah, tu kena itu sekilah. Sabit tu ulama mari dok kecek kata setengah kata nak sah i'tikaf tu kena tepat sebab bahas juga. Tepat kena dia apa? Ah, laki perempuan kena di masjid. Di si jumhur, di si Hanafi ada juga dia kata satu tempat di ruang rumah dia menentu tu waktu tempat sembahyang bagi perempuan. Boleh juga niat i'tikaf di situ, tak mesti di masjid. Dia ke masjid dah. Dia panggil tu. Hati mazhab Hanafi. Kemudian tak kala tu, lepas tu masjid sana berada. Semua masjid kau gano. Satu kata tak boleh, bukan semua masjid, kena masjid al-jami', masjid yang didirikan padanya jemaah. Berarti kalau masjid kita buat tak ada buat buat jemaah atau buat jemaah saja atau pendapat tu tak boleh lagi nak i'tikaf. Sampai kalau dia kata tak boleh i'tikaf masjid ni, tak masjid tak ada buat jemaah. Ya juga, tapi ya royak pandak. Kalau royak panjang diisi satu kaum, ha tak apa, si satu kaum pun nak jalan kaum ni. Masalah. Satu kawan kata ada tak kira sama ada masjid didiri padanya jemaah ataupun jemaah. Ha, tak didiri pada jemaah pun boleh. Ha, tu kita doa mah. Lepas tu bila orang menazar bagi Allah taku bahawa aku nak i'tikaf 10 akhir, ha, ni tak boleh, tak nak tubik. Nak belajar mana hak tepat istisna hak dibenarkan tubik. Berartinya kita tubik pada makna kita duduk dalam i'tikaf. Tubik pun duduk dalam i'tikaf, tak ada putus-putus. Berarti kalau kita nazar nak i'tikaf 10 hari ataupun 10 hari yang berturut-turut lain pada hak ni pun, bila kita tubik macam mana hak dikira tak putus. Kerana qadha hajat, tunai hajat kecil berak, makan minum hak dia pasal tak layak nak makan masjid, ha tubik tu qadha tu masa tubik tak kira putus dah. Masuk klik orang panggil hubung pada i'tikaf sama. Ha sabit tu masa tu baik masa gapo tu kalau gigi berlaku persetubuhan apa haram tu pasal tu pasal dalam i'tikaf. Maksudnya nikah nak rumah. Talih dalam i'tikaf tu panggil. Ha tu pasal. Lagi pula putus, bila putus kena mula ke satu semula. I'tikaf mari 9 hari dah. Ha nazar nak i'tikaf 10 hari yang turut-turut kena mula ke satu semula. Ha, bakti kena tahu mana hak benar tu. Ada pun i'tikaf sunat ni tak ada hal. Ha. Cuma beza begini. Kita nak ambil kelebihan 10 yang akhir. Bila kita keluar hak yang tak ada masa dalam istisna, putu. Bila putu kita masuk kena niat semula. Niat yang jadi. Niat baru. Sabah dulu putu. Kalau tak niat ke? Ugi duduk saja sebab duduk tak gerai. Ha, dia panggil duduk jadi adat bukan ibadat. Sebab tubik tadi putus. Ada apa kalau kita tubik kena dengan hak dia istisna, tubik kelik di makan, tubik di kecing berok, mari lalu tak ada kena niat semula, pakai niat hak kemarin tak apa. Dan nama 10 duk 10 gitu. Ha tu. Tak ada dengan masa sikit dah. Eh. Ha tak ada galah. Ha tu dia. Ha masa kita cukup deh, senaklah nak kita leh dah lah. Hak ni dia tulis begini. Bagaimanakah taubat? Taubat berkali sebab tubuh setak nasabah. Bagaimanakah taubat? Ha jelah dah taubat hak Tuhan terima. Gitu. Ha dan berapakah syarat? Tu dia tanya. Ha taubat hak yang diterima dan berapakah syarat? Ha kita tengoklah taubat daripada apa? Daripada dosa tu dosa macam mana? Kalau dosa yang tak bersangkut dengan anak Adam, pakai tiga ialah. Satunya menyesal di atas yang telah kerjakan. Yang keduanya berhenti daripada kerja. Yang ketiganya azam di hati bahawa tak mau kembali. Kita panggil tak sedah, perik sungguh-sungguh dah. Jadi kita ingat tu tiga masa. Hak telah lepas sesal, hak kerja maridah tu sesal. Sekarang lah ni berhenti dah. Lagi akan datang tosi dah. Tu ya, hak tu lah kita ada panggil nadamah sesal. Ikhlas, cabut daripada kerja. Mana berhenti. Sebab tu kalau tak ada kerja, berhenti jawab tak kerja tak sedah. Lepas tu lagi-lagi akan datang kalau tak payah ngomong osok, lesok, lusa tu lak tu lenggit.
azah hati tak mau kembali lagi, wal azm alla yauda ila mithlihi, tak se kembali dah kepada umpama kita panggil perik dah, perik dah lorak kita. Ha tu ya ada hak tu gak, barulah rukun taubat yang cukup. Kalau sakut dengan anak Adam, ha kena tambah so lagi lah. Sabik dengan curi kau mengapah kau, ha hak tu kena sakut dengan raddul mazalim, hantar balik. Kalau masih ada lagi hantar balik, kalau tak ada dah hantar badal gantian, ataupun hantarkan harga, ataupun minta halal. Ha tu banyak cara lah pula. Kalau sakut dengan anak Adam gak, hak tiga saat ni tu semata-mata kita salah dengan Tuhan, tak ada sakut dengan anak Adam. Tu. Lepas tu Allah Taala janji, nah datang pada hadis syarat janji, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargib, bahwasa Allah sentiasa terima taubat hamba selama mana nyawa belum sampai ke khulqum. Nah tu. Ala tu. Ni dia masalahnya hubung kait dengan ibadat sikit. Dia kata masalahnya kebanyakan orang-orang kita dia semaya sunat qabliyah selepas orang azan. Mana lepas bayar dulu barulah semaya sunat. Sedangkan semasa dia datang ke masjid itu waktu zuhur sudah masuk dah. Misalnya kita kata gi hari ni zuhur pukul 12.15 minit, misal kata dia gi tu zuhur dah, tapi dia sapa dulu orang hak tukar bel tu bila lah, tak ada bel lagi. Waktunya zuhur masuk dah, tu bila bel pukul 12.30 lagi misal kata deh, mana masuk 15 minit dah, dia tak ada semaya lah. Kalau semaya pun semaya tahiyatul masjid misal kata. Lepas pada tu bila orang ber tu barulah semaya sunat qabliyah. Maka nak tanya kata adakah kena semaya sunat terlepas orang azan dulu? Tu soal. Dak, dia tak ada tunggu ber. Cuma orang ber hak sungguh dia ber masuk waktu. Sabik tu orang semaya lepas ber. Hak pentingnya sunat qabliyah ni orang panggil sunat, maksudnya sunat muaqqatah. Maksudnya sunat yang mempunyai waktu tertentu. Waktu dia ialah waktu hak fardu lah. Nah, sunat rawatib bagi fardu, waktu dia ialah hak fardu itulah. Masuk waktu fardu masuklah dia melekeh hak ba'diyah. Dia tak masuk lagi melekeh kamu dia pada semai fardu baru masuk dia. Yakni hak ba'diyah kita nak semai qabliyah tak boleh. Ada pun hak qabliyah nak lepas fardu tak apa. Nah, sunat zuhur qabliyah 2 rakaat kita nak semaya lepas pada semaya fardu zuhur baru semaya qabliyah tak apa. Ada pun ba'diyah kita nak semaya belum fardu tak boleh. Nah, ya tak boleh. Nah, jadi nak ayat kata masuk waktu dia dengan masuk waktu hak fardu. Bermakna orang bayar tak bayar tak ada cara lah kita semaya qabliyah dulu tak ada apa. Jadi ya, ada gapo. Tetapi hak asal goliknya bila masuk waktu pak orang bayar. Hasabit tu duk semaya lepas bayar tu. Karena masuk waktu baru iklan ni baru. Iklan dengan tahu waktu masuk lah. Bel. Lepas sudah bel baru semaya. Ni waktu masuk tak ada bel lagi. Ha, kita semaya. Lagi bel tak boleh. Tak boleh. Tak izin dia tak boleh lah. Jadi habis tu kalau pergi dulu pun. Jadi memang tak ada bel lagi. Ada nanti ya. Itu masalah. Lain pada setengah tempat perolik pak kita sini. Ha? Siapa dia bel pun tak ada gapo lah. Nah, bila masuk waktu bel lah weh, siapa dia pak nak bel lah. Dia dia. jadi jawabnya tak ada gapo. Pentingnya bila nyata masuk waktu bolehlah. Kita semaya sunat qabliyah. Dia dia. Lepas tu kalau kita katakan bila nyata termasuk waktu kita semaya qabliyah dulu. Sudah semaya dia mau bel. Pak nak semaya pula. Kalau kita baru semaya 2 rakaat, boleh semaya 2 rakaat lagi. Karena qabliyah dia 4 rakaat. Qabliyah hak zuhur parkaat. Muakkadah tak dua, ghairu muakkadah dua. Boleh. Kalau kita kata kita semai habis dah parkaat. Lepas tu orang ber. Tak ada dah qabliyah kita semai habis dah dua parkaat dah. Karena saya juga mutlak lah. Mutlak ya ada sama tu nak mutlak tu. Tanya masalah seorang tu ada perahu kecil.
untuk cari makan ke dalam sungai begitu ialah. Ha, perahu kecil tu dia. Ataupun jaga-jaga sekali dekat ada hajat kerja, ha, turun pergi dengan perahu. Apabila masuk waktu semaya, dia pun semayalah di dalam perahu itu. Hal keadaan duduk, muka nak berdiri tak boleh. Maksud dalam kata, nak berdiri tak boleh, pening ke, hanyuk ke, bawa pada tak khusyuk. Maka dikira uzur dah tu. Uzur berdiri mana? Semaya duduk kita tu bolehlah dengan duduk tu. Cuma dia mari sikit lagi kata, walhal di sebelah kanan atau kiri ada tebing. Ada tebing berkali tu. Ya nak tanya, tebingnya tulis toboyongu gitu ya. Tapi dia mau tulis ni toming boyo nungko gapo tu. Cuma tahu maksud tu boleh pitah. Nah, tebing, tebing. Toboyongu tebing. Nak gitu ya. Ada di kanan tu tebing. Nak tanya kata, adakah semsah semaya hal keadaan duduk itu? Dia pada asal kita semaya di atas perahu. Nah, kapal. Ya perahu tu dia menepati serupa dengan semaya tahumuh pada asalnya. Sebab itulah kalau ketika berlayar, ketika apa dia semaya sah. Ya tak serupa semaya tak kena darat. Kalau ketika sedang berjalan tu semaya fardu dia tak boleh, semaya sunat tak apalah. Karena semaya fardu kena berhenti turun semaya di bawah. Ataupun tak turun bawah tak apalah, wi dia berhenti semaya tadi apa tak apa. Apa kereta lah ni ya, berhenti cat semaya tahu kereta ataupun dalam kereta. Jangan semai ketika duduk pergi gitu. Sebab kenderaan darat, ya gerak dia, berjalan dia, dibasa pada tuai yang mengenera. Bila dibasa pada tuai, serupa semaya boleh berjalan lah. Tak boleh semaya boleh berjalan, masih lebat bergerak. Itu dia. Lepas tu dia melekeh, melekeh, melekeh. Pulak lah. Ada pun kalau kenderaan laut, kenderaan laut ni, dia tidak dibasa. Gerak dia dah berlayar, ada apa, tidak basa. Kan dia tasbih serupa rumah. Serupa juga kalau kita semaya atas, atas rumah, bung bawa dia angin masalah. Semaya, itu apa? Maka waktu tak apa. Dalam keadaan begitu, kita tak sempurna, nak berdiri tak boleh. Nak berdiri tak boleh, itu masih lebat uzur. Karena kalau kita berdiri, bawa pada rebah. Bawa pada hanyut, pening. Bawa pada hilang khasyak. Maka dikira uzur. Bila uzur berdiri, duduk. Maka tak ada gapo lah, salli qaiman fa illam tastati' fa qa'idah. Semayalah berdiri, kalau tak kuasa semayalah duduk. Itu masalah uzur tu. Semayalah bila duduk, asah semayanya. Tak ada gapo lah tu. Lepas tu ada tebing saja, tak ada naik darat ialah tu. Tak ada naik darat, semayalah perahu tu. Dia panggil uzur nak semayalah bila berdiri, tak ada gapo dah lah situ. Itu dia. Maka dalam ni masalah satu orang kata kepada isterinya, kalau kamu kembali ke rumah kamu pada hari ini, kamu jatuh tolak. Tu kita kata pesel orang, pesel kita orang awal lah ni, pesel kampung. Jadi kalau pesel orang mengaji bahasa tersusun ibarat gak, mana anti taliqun. Mana salah tak, kalau mu klik kepada rumahmu hari ini, maka mu tertolak. Fa anti taliqun. Salahlah dia kata. Kalau kamu klik ke rumahmu hari ini, maka mu tertolak. Itu kalau kata pesen terkik hak yang kena dengan aturan dia. Tapi kita kata bahasa kampung, kalau mu klik rumahmu hari ini, mu jatuh tolak. Mu jatuh tolak. Ya keceklah tu dah. Tak apalah tu pesen orang awam. Tak apalah kamu dia lepas pada kata tu, isterinya tak ada klik lah pada hari itu. Hari hak dia kait, dia sarak tu. Hari hak dia taklik tak ada klik. Hanya kembali pada hari lain. Tu dia, duk ke esok ke kolong 2-3 hari pula baru dia klik. Habis. Lepas tu nak tanyanya betul mana tu? Soal, adakah jatuh tolak? Dia mau kira molek. Dia mau kira sendiri. Lapa tu lapa sore. Mung tertolak. Kalau kata bahasa surah, anti talikun tu lapa sore. Tapi lapa sore pun digantungkan. Dia, kalau kita tak ada kata mung tertolak hari ini,
Jatuh selalu dah. Dia panggil tolak tu soreh dah. Cerah tu soreh. Dia panggil itu lafaz munajjaz. Dia panggil tolak selalu. Mung tertolak. Hari ni. Ha, mung tertolak. Dia panggil tolak selalu tu. Ni. Kalau mung kelik rumah mung hari ni. Mung tertolak. Dia panggil jawab kalu. Kalau mung kelik. Mung tertolak hari ni. Kalau mung kelik rumah mung hari ni. Mung tertolak. Apa? Dia nak jawab mung tertolak tu. Dia kena pergi sakup dengan honung lah tu. Kalau mung kelik. Lepas cuba mapahong tengok. Lepas kalau tak kelik. Ha, jatuh dah. Dah. Ha. Kalau tak kelik dah. Dah saya kata kalau mung kelik. So. Yang kedua. Kalau mung kelik rumah mung. Ha, mapahong lagi. Kalau dia kelik rumah. Rumah bukan rumah dia. Dia rumah bel dia. Jatuh dah. Dah juga. Ha, dah. Ha, kalau dia kelik rumah dia. Tapi hari lain. Ha, jatuh dah. Tak juga. Sahabat dia kata kan tadi. Itu hari ini. Apanya bodoh kira. Ha, itu dia. Duk nampak dah tapi tak berani. Ha, duk nampak dah. Ha, tak berani. Biar ada orang buka jalan nampak selalu. Ha, dia nak pergi dah. Ai, ai, ai. Kena tak kena. Dia jadi gitu. Ha, duk berasa nampak dah kot tu pun. Ha, itu dia. Ha, dia ingat molek habis dia taklidnya. Nak jatuh dia kena dapat syarat mu'allak alih. Benar yang ditaklidkan atasnya. Ha, kalau dia tak ada umari hari ini tu. Ha, dia bergaduh lagi. Kalau mu kelik di rumahmu. Itlak dia panggil. Apa? Mutlakan ni maknanya. Sama saja hari ini, esok, bila saja. Kalau mu kelik rumahmu. Maka mu tertolak. Ha, tu. Tak ada kait hari ini. Kelik hari ini berjalan. Kelik esok. Masalah tak? Kelik rumahmu. Nampak tak? Ni oleh kerana hari ini. Pasti tak kelik lah gitu tu. Duk esok lusa bawa kelik. Tak apa. Lepas lah pada syarat tu. Haa. Gitu. Sebab dia tak kelik dengan hari ini. Haa. Tu. Jikalau kamu kembali ke rumah kamu pada hari ini. Tengok tu kait sosa tu. Kalau kamu kelik. Nak jawab nak kata mu jatuh tolak pun. Kalau mu kelik. Mampuhun kalau mu tak kelik tak jatuh lah. Ha, klik ke rumah kamu. Mabhung kalau mu klik rumah abangmu. Tak jatuh juga. Sebab kalau mu klik rumah kamu. Rumah abang kamu tak masuk dalam tu. Ha, dia ada rumah orang lain. Tak masuk. Ha, tu soal lagi pada hari ini. Ha, kali pasti dia tak ada klik hari tu tu. Semula baru dia klik hari lain. Ha, tak ada masuk dia pada hari ini. Ha, nah. Kalau dia kata pada hari ini, maksud hari ini hari Isnin, tiap-tiap hari Isnin. Ha tu, tiap tak boleh klik hari Isnin tak boleh klik. Ha, tengok di lapar, tengok di lapar tu. Ha, gitu dah. Ha, tu dia nah. Ha, habis. Ha, lepas tu dia kata kamar dia duduk berapa hari, suaminya rojok isterinya itu. Ha. Harojok bapa. Maka isterinya duduk dia. Dia kata dia tak payah juga teruk. Dia kata dah kalau mu kelik rumah mu hari ni, mu jatuh tolak. Dia tak payah kah dia katalah tu. Bini pun tak ada kelik hari tu. Bini payah rupa-rupanya. Bini payah. Kalau dia kelik tu dia tahu dia jatuh tolak gitu. Dia tak kelik gitu. Duduk esok lusa nu baru kelik. Sebab bini tahu kata, lain tak apa lah dia kelik. Sebab bini tak saya tak secerah dia dia hidup jadi. Maknanya gitu dah itu kan. Bini pun hang lepas dah dia kelik, bok kelik mari, dia nyerojok. Ha, dia nampak tak reti dah. Oh, nah itu kan. Nyerojok bapa. Dia kata, "Ha, aku tak lik bini aku, pasal bini ku nyekelik mari. Habis tu aku rojok tu." Dak tak mau kata hari ini ke? Ha? Pan hari ini lagi ni. Ha, dia tak payah, tak payah hak kita kecek panggil. Kita kecak sendiri dah tak payah teruk ah. Tak ada kena ada rojak apa lah. Lepas tu bila rojak bini pun duduk dia. Tak tahu kau nak mana nak kena. Tak tahu nak kata kau mana tu. Adakah jadi rojak? Tak jadi. Sahabat rojak-rojak ni kamar dia pada bercerah. Rojak-rojak ni perempuan muqtadah. Perempuan dalam edah. Ni tak ada jatuh mula. Rojak apa? Itu dia. Itulah masalahnya ni.
Dia kata masalah kita bernazar nak sembelih seekor lembu. Maksud daripada nak sembelih ni apa? Sebab kalau nazar nak sembelih betul-betul, dia tak sah nazar. Nah, sebab apa? Sebab ini masalah perkara mubah, apa yang perkara haruf lah. Nak sembelih lembu. Ya perkara haruf ya. Halal sembelih. Lepas tu sembelih nak makan, nak apa ya, masalah perkara haruf. Bila perkara haruf ya nazar tak jadi. Sebab nazar-nazar tu apa dia? Iltizamu malam tata'ayyan. Penama iltizamu qurbatin. Lam tata'ayyan. Kita wajibkan qurbah hak yang tidak jadi fardu ain. Tu bau panggil jadi nazar. Kalau dia semelah ni bukan qurbah. Kalau kita semelah nak buat jamu we, tu panggil diafah. Nak buat jamu we. Tapi kita nak jamu apa? Nak jamu lembu. Ataupun nak jamu kambing, dia panggil diafah, tu bau panggil qurbah. Kalau semata nak semelah, semelah tu ihtimal semelah nak apa tu, semelah nak jual ke apa, ihtimal lagi. Tu banyak kita orang awal tu pesen tu. Jadi apa yang kata, malaknya kita mengaji bak nazar. Apa dia nazar? Maknanya kita berjanji. Kita berjanji dengan Tuhan atas jalan kita wajib atas diri kita. Asal barang tu tak ada wajib. Tapi barang tak wajib pun jangan barang haram. Nazar tak sah. Jangan barang tu barang makruh. Nah, satu lagi, bukan barang tu barang mubah. Karena barang mubah maknanya buat apa tak apa, tak buat apa tak apa, ipan barang yang dibiarkan. Maka hak nak jadi nazar tu kena qurbah. Kena qurbah. Kalau tu dia apa buat jamu eh. Itu masalah qurbah. Bila nazar baru sah. Sah di nazar tu. Apabila sah nazar tu baru dia pergi hukum tu. Bila tak sah sini, tak ada apa, biasa je lah dia panggil. Nak semelah, tak ada apa. Bila nazar tak sah lah. Itu asalnya. Bila kita nazar nak buat jamu eh. Nak buat jamu eh, tu pasal tu buat kebajikan. Bila kata buat kebajikan, kita nak jamu saat ni tu. Nak jamu. Tak ada apa, buat jamu eh. Buka gerbang tu. Kita nak buat jamu eh. Ya tak ada masalah, beri makan kepada orang yang kufur tu boleh, masalah gerbang. Yang lain dengan hak nazar nak buat jamuan, dia umum. Dia boleh saja. Nak penama kita nak buat jamuan bila masa saja. Boleh kita nak buat jamuan. Apa kita buat jamuan ni kepada segala makhluk Allah Ta'ala. Ada cara umum tu. Hati banyak lagi lah kena penama ni tafsir di situ tu. Pendek kata kita mai kira di masalah nazar nak semelah dia tak sah. Sebab bukan qurbah. Nazar nak buat jamu wel tu baru sah. Nak buat jamu wel biar orang makan. Sebab apa? Karena kita nak boleh-boleh satu nikmat kita syukur gapo. Kalau aku boleh muka tu, aku nak semelah lembu seekor nak buat jamu wel. Lepas tu nazar nak jadi besar. Asalnya sunatnya bila ternazar jadi wajib. Apabila buat jamu wel tu, orang nak wi kepada orang kafir makan tak boleh ke dak? Tak ada apa nazar nak buat jamu wel, bukan gurban. Gurban tu tak leh. Sahabat nazar tak nazar pun beragin gerbaya tak boleh. Tu pun ada khilah lagi. Khilah sabit apa? Sabit Tuhan tak ada kait. Wa atu'imul qani'a wal mu'tar. Tuhan suruh beri jamu, makan kepada orang yang, orang yang lapar. Orang yang faqih. Dia tak ada kait, mukmin tak mukmin. Ada lagi yang pakai itlaq tu makna masuk bih. Tetapi hak jumhur muktamad kata, itu dia panggil diafah Allah. Jamu ya Allah dalam masa setahun tiga hari. Ataupun hari nahar. Hari tashrik. Pak hari. Mana pak hari semua dalam masa syafi'i. Dia panggil jamuan Allah. Manakala jamuan Allah, dia suruh beri kepada orang mukmin jua. Itu bak gerbang. Hak ni bukan. Ni buat jamuan. Itulah. Adakah jatuh tolak ni? Kau kira pula dah. Duk cerah juga pasal-pasal ni, Pak Allah.
Tak ada nak lembut lagi dah. Dengan dua berok apa kepat gini mun. Ha. Adakah jatuh tolak kalau dia tolak nama? Tolak nama seperti nama isteri pada hakikat. Ha, tolak nama. Ha, tidak tolak pun isteri dia. Tak gak nama-nama siapa. Isteri dia nama Khadijah. Isteri dia nama Khadijah. Lepas tu dia tolaklah nama Khadijah tu. Tolak apa? Qadar lepas daripada berkelahi balah. Tu dia. Apa dok balahnya namu tu ke dok balahnya tuan? Dok balahnya namu ke dok balahnya tuan namu tu? Balah nak tua namu tu lah. Toteng-toteng gogeng-gogeng mari dah balah nak tua namu. Aku tolak lah Khadijah. Kak Khadijah siapa? Namu hodok balah tu tu. Hodok balah kena kena isteri ku tu. Sedok ngelik lah weh. Dino nak jari tak lindung. Ni orang nak terima tak boleh ni. Tata dia mau nak pusing kandok kau tu kau ni lah lah. Tapi balik ke Odi nak terima tak boleh. Dakwa emu tak boleh terima. Kerana mu tolak dengan lapar soreh. Cukup mulai. Aku tolak lah Khadijah. Ya tak aku bukan murak Khadijah ni. Pak murak Khadijah mana? Khadijah lain. Mudah balas Khadijah lain mana? Khadijah ni pak. Nanti jadi pelat juga. Kau nak terima tak boleh. Itu dia. Mu nak kata tak yatuh. Mu cara mu lah. Balik-balik ke Khadijah nak terima tak boleh. Sampai soreh mulai-mulai. Lain kalau kata aku tinggal lah mu boleh nak ngelik pun. Aku tinggal lah mu. Bawa sebuah Khadijah je lagi pun. Alah kan. Aku tinggal lah mu Khadijah. Kek punggung turun ke. Aduh panah sejuk lek mari. Orang tak tahu hang kana tu. Munduk apa lagi ngelik apa lagi mu tinggal dah tadi. Ha, aku tinggal sungguh. Kau tinggal sungguh tadi tengah apa aku kata aku juga kau gelik ni. Kau tinggal sungguh. Tinggal makna pergi. Tinggal makna tu. Tinggal bukan makna cerai tu dah. Ha tu dia panggil lafaz kinayah. Terletak di atas tuai punya tu. Lafaz dia sebut. Lidah dia sebut lah lafaz aku tinggal lah tu. Tapi maksud dia di hati tinggal makna pergi pindah. Bukan tinggal makna cerai. Waktu duduk di tuai, kita orang luar kena tanya, mu kata aku tinggal, apa maksud mu? Maksud aku tinggal makna pergi, baik lepas kata dia aku pergi berat. Maka boleh terima, arti bukan bercerai sekali. Tapi kalau aku tolak lah Khadijah, walau nak tak boleh kata Khadijah lah. Sahabat yang berlaku di Humi belahan, nanya dia tanya, ada apa duduk dia, isteri nama Khadijah sungguh, tapi dia berkecek Khadijah lain, dia berkecek apa dia? Cara nak cerah, cara aku tolak dia Khadijah, tak ada apa. Super masalah duduk mengajar, guru duduk mengajar. Duduk mengajar dia buat masalah. Jika Allah kata gini, nasihat begitu, kalau kata gini, misalnya seperti aku tolak lah akhir isteri ku, tu lapa, ya sorak. Dia nak misal, nak buat masalah. Pada mau kata, tu isteri tu uyatur lah. Aku mana? Masa ni itu kata isteri ku, aku tolak lah isteri ku. Lah, mu ni tak reti. Aku duduk misal kalau mu nak cerai esok, mu nak buat gua nama, aku tak ayak mu. Nak ayak lah apa balah ni. Kalau nak cerai isteri lapar soreh balah ni, lapar ni balah ni. Bukan aku duduk cerai isteri ku rumah, kalau nak cerai tak ada cerai sini. Itu nak ayak reti masalah. Itu dia. Baik. Hak ni sikit dia, sebagai rekah dia tulis bab zakat sikit dia. Adakah wajib keluar zakat seperti misal di bawah ini, iaitu mula turun modal menego sebanyak 300,000 kau. Kemudian apabila cukup yakni cukup 12 bulan dihisap dapat jumlah duit semuanya 90,000. Jadi rugi lah rupa-rupanya. Jumlah duit dihisap dapat jumlah duit semuanya 90,000 kau. Adakah wajib keluar zakat? Dia tak ada kira lah rugi apa dia, rugi apa dia, pasal dia menegur pasal dia. Tapi dia kira bila cukup kita dah menegur tak ada berhenti. Bila isap-isap dengan 90,000 kot. Maka 90,000 kot nasbah dengan apa sahaja, nasbah dengan nisab siapa ke dah. Pak kata 5 kot cuk ni tak ni. Mak berat skop berapa? 15,000. Kalau kita tembik aku kasar lah 15,000. 15,000 tu kali 5 yang dia berapa? Kali 5, 15.
75 dah. Ha, 75. Lepas tu cutne pula tu. Terduklah kat dalam 80. 80 ribu lah. Lebih-lebih. Kalau tu dengan 90 ribu ni siapa lagi? Nisab je. Ha, lebih lagi pada nisab. Kena zakat. Kena zakat. Ni dia tulis kata hisab dapat jemelah duit semua. Boleh dia nak ayat mata duit. Nah, bagai-bagai lagi ni tak tahulah tu. Nah, takut dia kira bidah namanya. Dia kira jemelah harga tu, harga tu berpanggil 90 ribu. Bila 90 ribu, kira dengan nisab, lakuk pada nisab. Kena keluar nisab. Nah, kena keluar tu. Maknanya 90 ribu ni, kena cabut banyak mana. Kalau 100 ribu, 2,500 tu. Lepas ni 90 ribu, ni nak ada tu. Ya lah. Duit kita 100 ribu. Pada mu buta. Ha, buta. Tapi walaupun kita panggil penyek dah. Benarnya buta. Kalau penyek ni masa ambil penyek muta bawa patu beglek. Ha, tu penyek. Ha, ni buta tu kan. Ha, kita pergi buta ke dia pun minta sorok. Lepas tak ada bayar. Setahun tak? Ha? Dekat. Dekat tak wajib lagi. Kalau dekat tak wajib lagi. Ha. Tak wajib lagi dia kena haul, dia kena cukup setahun 12 bulan. Ha, kalau dekat dekat setahun bermakna tak apa 12 bulan tak wajib lagi, dia panggil tak cukup syarat dia. Ha, bila kita kata gi cukup 12 bulan. Ha, bila 12 bulan duit kita 100 ribu, dia panggil cukup syarat sini tapi nah tak wajib keluar pasal tak ada duit dengan kita, duit dengan dia. Bila dia bayar esok nombor kita keluar. Nah, dia bayar esok kita keluar, dia tak bayar bila ada itu. Ha, tak bayar sakut dengan. Ha, lepas tu cukup dah dulu. Halis itu pula kita niat puasa pada malam pertama kita puasa bulan Ramadan sekalian. Tiba-tiba kita putus. Kita putus puasa dengan sengaja pada hari yang kedua. Putus dengan sengaja ni kita kata tak ada. Sengaja tak puasa lah dek. Buat masalah kita tak ada buat sini. Kita putus puasa dengan sengaja pada hari yang kedua. Apabila hari yang keempat kita puasa lah. Ha, puasa. Dengan kita terlupa niat hak semalam. Tiap-tiap malam tu lah lupa niat. Nak tanya adakah guna kita puasa dengan niat hak pada malam tamu dulu? Ha, sini cuba kita bakal perhati tengok. Hak dia niat lah mana yang di sini? Dia niat puasa sebulan. Lepas kali itu, bila dia kita lupa hak ni, nah, dia terlupa hak ni. Dia tanya kata, adakah guna kita puasa dengan niat hak pada malam pertama? Ha, cuba jawab. Kalau gamo-gamo. Rasa boleh dia tak tu? Rasa boleh, rasa mada tak tu? Ha? Ha, dah jadi terlupa sehari itulah. Lepas tu, nak tanya kata, masuk tak dalam kata hak sebulan ni? Niat malam. Masuk dah lah tu. Ha, sabit tu lah dalam mazhab Syafi'i dari awal lagi dia ajar kita. Dia ajar suruh kata, dia kata saya kira kita turut kaum yang mengatakan memadu. Niat sebulan pada malam pertama memadai akan malam-malam yang kemudian hingga seteruk. Aku puasa sebulan-bulan Ramadhan. Tak payah niat malam yang kedua, yang ketiga. Puasa lagi, puasa lagi. Siapa kenapa nak bulan sawah je. Dia bakal mada selalu dah. Hak kita memada. Tapi hanya hari itu saja. Untuk keesokan saja. Manakala masuk malam, kena niat semula. Pasal apa? Pasal puasa hari yang kedua adalah istiklam. Asing dari hari yang pertama. Puasa hari yang ketiga. Asing daripada hari yang kedua. Asing dengan makan buka apa tu? Dah setengah dia terkiah tak semayat. Tengok kita semayat. Kalau kita kata semayat, oh nak semayat duha lapar kan, ha, straight lalu. Pakar niat so kodok bangun buat kak ya kedua. Tak ada niat suku. Dah ya dah. Pakar dengan niat tu. Ha, ya kiah kot tu. Kawan ni kata hak tu lah semayat. Dia tak ada sengih dengan wisalah. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semayat terawih 20 kak dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu pada semayat. Ha, bangun tu niat mula pula pasal kita asing dah. Walaupun ada juga pendapat nak supaya ngabak puasa juga. Ada juga pendapat mengatakan memada dengan niat tarawih ke atamu tu. Allahu Akbar. Semayat tarawih. Sunat tarawih. Gak berkata tarawih tu masuk dah 20. Ada silah 20 pun tak apa lah. Allahu Akbar. Semayat sunat tarawih.
Kalau makmum-makmum kalau memang makan Allah Ta'ala. Lepas tu masuk hari yang kedua, yang ketiga, yang keempat nanti ya Allahu Akbar. Ha bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar bismillah. Jangan duduk kata Allah. Tak kata cari apa lagi borang dah tu. Ha nampak tu kaum tu. Dia jadi lagi masuk kat yang keempat jadi pula. Amal kat kena jadi pula. Tak kita kan. Untuk nak lawan jihad dengan was-wasah kita tadi tu. Nuh pakai mada aku semai sunat tarawih dia 20 kan. Duduk inegi. Tapi hari ni kalau ikut cuma kata kerana kita selangi dengan semai salah dia tubik pada semai. Apa nak masuk semula, nak niat semula. Nampak lah tu kita dah bawa mari itu. Tapi nak cedek betul ni semai main. Aku tadi tak ada niat bangun tubik terlupa niat. Ada ada apa tu? Aduh ni ada tu cedek tak sewi susah ni. Inilah pedak kita tahu ni. Dia panggil jalan keluar tu banyak. Itu dia.